Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTube Kiandra Alfari. Bagaimana kabar dan keadaan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga rezeki mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat YouTube sekalian, pada kesempatan video kali ini akan mengulas tentang penghapus dosa, di mana ada 7 kalimat ini dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika diamalkan. Apa saja ketujuh kalimat yang dapat menghapus dosa kita? Bismillah. Bismillah artinya dengan menyebut asma Allah. Kalimat ini dianjurkan untuk dibaca setiap mengawali sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan yang diawali dengan kalimat ini akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seseorang akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kalimat ini dianjurkan untuk selalu dibaca setelah melakukan sebuah pekerjaan. Semua pekerjaan yang telah selesai dan diakhiri dengan kalimat ini akan menambah keberkahan dan kalimat ini sebagai tanda terima kasih atau rasa syukur atas segala pertolongan Allah dalam meringankan pekerjaan yang telah dilakukannya. Selain itu, kalimat ini juga dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah. Kalimat istighfar atau astaghfirullah artinya aku mohon ampun kepada Allah. Setiap manusia dianjurkan untuk selalu mengamalkan kalimat ini untuk menghapus segala dosa-dosanya. Kalimat ini merupakan kalimat pertaubatan dan Allah akan mengampuni hambanya yang senantiasa bertaubat kepadanya. Dengan selalu mengamalkan istighfar ini, maka dapat mendekatkan diri kepada Allah dan agar dosa diampuni. Insya Allah. Insya Allah artinya jika Allah menghendaki. Kalimat ini dianjurkan untuk selalu diucapkan ketika hendak melakukan sesuatu pekerjaan. Mengapa demikian? Sebagai manusia biasa seperti kita tidak dapat memastikan hal yang akan terjadi kelak, karena semua yang peristiwa yang akan terjadi merupakan rahasia Allah dan manusia hanya bisa menjalaninya saja. Jika kita harus mengucapkan insya Allah jika hendak melakukan suatu pekerjaan karena belum tentu kita dapat melaksanakannya dan semua itu merupakan kehendak Allah. Kalimat ini juga dapat mendekatkan seseorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang luhur lagi agung. Kalimat ini dianjurkan untuk diucapkan ketika menghadapi hal-hal atau masalah yang tidak dapat ditanggung atau masalah yang dapat memicu tingginya emosi. Dengan mengucapkannya kalimat ini dengan tenang dan khusyuk, maka Allah akan memberikan pertolongan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Selain itu, seseorang yang mengucapkan kalimat ini akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun artinya sungguh kami adalah kepunyaan Allah dan kepadanya kami kembali. Kalimat ini dianjurkan untuk diucapkan ketika mengalami musibah seperti kematian kerabat, tertimpa gempa, banjir dan lain sebagainya. Dengan membaca kalimat ini, maka Allah SWT akan memberikan kesabaran dan keikhlasan untuk menerima musibah yang menimpanya. Karena sejatinya semua musibah yang diberikan Allah SWT merupakan media untuk mengingatkan keimanan kita kepadanya. Dua kalimah thayyibah yang dianjurkan untuk dibaca adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Dua kalimat ini dapat menuntun manusia untuk menuju surga dan kalimat ini merupakan kalimat pengukuhan bahwa Tuhan yang wajib disembah adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah beberapa faktor seputar 7 kalimat yang dianjurkan untuk senantiasa dibaca pada waktu tertentu dan peliharalah 7 kalimat ini. Dosa sejumlah buih lautan pun akan diampuni. Semoga informasi dan video di atas bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Giandra Al-Ghifari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giandra Al-Ghifari, channel yang membahas informasi, motivasi, Islam. Silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Giandra Al-Ghifari.